Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bay sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, blow past so fast. I'm gone, grow fast. Teman-teman, jadi di sini aku ada di channel Anam Streaming, di mana channel ini channel Morgan khusus live. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalian langsung aja subscribe channel Anam Stream, di mana kita itu bakal sering live, still hampir setiap hari kita live. Jadi dipantengin terus. Jika emang kalian udah subscribe, jangan lupa buat tombol loncengnya juga dinyalain biar teman-teman juga dapat notif untuk live kedepannya tentang GTA 5 Roleplay di karakter Morgan. Oke, tunggu apa lagi, langsung di subscribe teman-teman dan nantikan notifikasi pada saat sedang live. Oke, see you, lanjut ke videonya. Sumpah co, hari ini tuh hujan. Gara-gara mesin lo di belakang kali wo, kan lebih terbuka. Oh bener ya, pantesan co, ini gue baru servis nih. Hujan anjir. Gimana, udah bener? Sumpah ya, benerin sih, cuman gue gak tahu ya nanti kalau itu rusak lagi atau enggak, kalau kena tembak belakang lagi tuh. Gue udah jarang banget buka masker disini anjir. Oh kan, sumpah. Masuk ini hujannya dari kemarin kok. Ya hujan gede banget. Apa hujan kan turunnya air, kalau turunnya rindu apa Gan? Nah ini dong. Apaan sih lu kagak jelas anjir. Di mana sih? Lagi di rumah di kan. Amek. Pinewood. Ain emang punya rumah di Fenwood. Nyewa gua. Hujan cepet. Nyewa. Jalan gua anjir. Kita lagi jalan-jalan ini di area perumnasan sih, tapi lagi. Ngapain lu jalan-jalan sana, ntar ketemu lagi sama orang kayak gitu? Enggak, gue pengen bobol bang di Jepang ini, warung di Jepang kayak apa ya? Penasaran gue. Makanya gue lagi jalan-jalan di sekitaran perumnasan. Subaru. Drama Skyland dengan beruang. Perebutan Skyland dengan Subaru. Bentar. Kok gue ngelihat ada motor yang Black sama Jack. Kayak kemarin ya di warung Perumnas ya? Black Jack. Kode name AS dengan BMW. Asli. Gue ngelihat orang yang kemarin. Kemarin yang di ini. Tosok terus. Cepet sini dan. Gue lihat ada motor yang kemarin sama orang yang kemarin di warung Perumnas di sini. Kalian kalau emang kalian masih ingat, okay, itu pada saat emang drama guru cok, gue lihat cok. Itu dengan mobil McLaren, BMW. Orang doang sih mau kita grebek kah? Bebek kah? Sabar, gue punya nyampe takutnya ada backup di sana. Terus gue langsung menjauhin. Abis itu drama apa namanya? Drama menjauhin cok. Dengan mobil Skyliner 34K. Terus perebutan Skyliner. Pak, coba BMW Subaru. Coba mengendap. Itu lu mantau dari mana, Wo? Sebelah warung sebelahnya. Perumnas. Dia ada di dalam warungnya, toh ada di dalam warungnya. Oh iya, gue lihat. Lu jangan terlalu mendekat ya, takutnya mereka curiga. Terus manggil backupan, banyak lagi perang lagi kita kayak kemarin. Emang ada berapa orang sih? Doang sih, mau kita grab. Satu. Kami ayo sih, berani sih gue. Ya udah kasih jarum masuk duluan aja Han. Oke, yuk. Jarum masuk duluan dah. Stop it. Ini dia orang yang kemarin yang susah banget matinya nih. What the fuck?
fuck? Hey, kau ikut ini mobil merah, ikut nih. Naik mobil merah. What the fuck? Naik. Naik mobil merah. Ya, mau aja kemana, Gan? Enaknya, Gan. Lu mau bawa gua ke... Lu mau bawa gua kemana? Apa? Lu jangan macam-macam lu. Hey, topeng bani. Lu pikir lu bisa selamat ah? Enaknya cok. Setelah apa yang lu lakuin ke gua ini ya? Gak tau nih Morgan mau bawa kemana nih? Lu gak tahu, teman-teman gua di kota sangat banyak bro. Nanti aja kau lihat. Cil baca hujan. Kau mau bawa gua kemana? Terbaca sih mana cok. Ini wah, depan belakang RS. Gak bisa nyetir, belakang RS, cok. Belakang RS belok kanan. Kau mau bawa gua kemana? Hey, topeng rabbit. What the fuck? Di dekat gorong-gorong itu loh, yang ada rel keretaan itu. Iya, gua nemu. Tempat lompatan yang gorong-gorong itu, Han. Oke. Turun lu witches. Hey. Nah, ini dia nih orang yang kemarin nih. Bekasusnya kita tangkap juga nih, si bekasus satu ini nih. Lu sendirian lu. Lu enggak bisa apa-apa lagi lu, udah lu ya. Bekasus lu ya. Bro, santai aja, bro. Gua juga ini aja nyerahin diri aja ke kalian. Teman-teman gua di luar banyak, cok. Lu enggak bakal melihat dunia hari ini. Gua jamin. Lu ngancam kita gak bakalan ngelihat dunia, lu salah besar. Lu yang akan bisa ngelihat dunia ini sekarang juga, bro. Dia Hey, bitches, camkan mulutmu ya. Bitches, apa yang kalian inginkan emang? Kalian dari kemarin mengejar teman-temanku kan? Kalian tidak tahu. Apa yang kalian inginkan? Jelaskan, Morgan, apa yang kita inginkan? Apa yang kalian inginkan, Morgan? Kagak ngomong, rabbit. Rabbit. What the fuck? What I kaget doing lo. In Tokyo, man? Lo kaget lo. Pusing lo, kepala lo. Pusing. Kalian siapa? Hah? Lo teriak dulu, teriak gan. Lu nggak perlu tahu gua siapa. Gua di sini hanya nobody. Telinga gua sakit, bodoh. Masih berani ya? Aku lu, kaki lu, lu pincangin. Shit. Sabar, biji lu. Oh shit. Hey, stop it, bro. Cepat katakan apa yang ingin kalian inginkan dariku. Siapapun nama lu, gua gak peduli. Intinya jaga ucapan lu. Oke. Lu harusnya paham. Ya harusnya lu paham dan lu teriak dan gue kagak dengar lu ngomong. Udah teriak dari tadi anjing. Nah, lu kurang itu suara lu kurang neken. Iya. Aduh iya iya lagi. Jadi gini. Lu kenapa bisa kaget mendengar nama Morgan? Enggak. Kenapa lu kaget? Gua cuman pernah mendengar aja nama lu itu sangat-sangat ya dicari. Bahkan dicari oleh organisasiku. Oke. Lu lihat kan mata gua, mata kiri. Gua bisa aja buat mata lu udah enggak ada. Anjing lu. Oh, itu terjadi. Mau lu ganti mata sekarang. Kucing?
Lu katakan sekarang apa yang kalian inginkan. Pertama, gimana kalian mendapatkan Skyline itu dan kenapa kalian bisa merebut Skyline itu dari orang-orang yang sudah menjaga Skyline itu? Ya, mobil itu sangat terkenal, bro. Mobil itu terkenal akan ya keeksotisannya itu. Dan mobil itu sangat langka juga, jadi tidak heran jika kami juga menginginkan itu. Bukan hanya kalian. Sasar apa kalian menginginkan itu, bang? Of course, bro. All about money. Lu bisa bayar gua sekarang, gua bisa buka mulut semuanya. Just money, biasa. Ya. Yeah. Tapi setelah lu mendapatkan uang, gua pastiin lu gak bisa lihat matahari besok. Hey, hey. Apapun, lu bisa mendapatkan mobil gua, mobil teman-teman gua silakan, ambil. Tapi setelah dan kau bisa, ya, dan ku bisa pastikan kau bisa mati juga hari ini. Kalian bertiga bahkan. Kau mengancam. Ah! Masih berani mengancam kau ya? Teman-temanku tidak akan tinggal diam. Morgan. Kau pikir teman-temanku di luar sana tidak tahu kalian menculikku, ha? Banyak omong kau. Sudah begini. Kita win-win solution aja gimana? You give my money, I give your information. And you let me out with peace, in peace. How about that? You kasih uang gua cabut dari sini, kalian dapatkan informasinya di mana mobil Skyline E. O'Connor berada. Percaya gue, dia bohong pasti. Oke, sebelum itu buka dulu masker. In your ass, bro. In your ass, biji lu ketembak nih ya. Iya. Sabar. Anjing lu pada. Puas kalian, ha? Wah. Kenapa? Kaget melihat Smokey di sini, ha? Main-main. Jadi lu udah bisa main-main di sini, ya. Jadi selama ini elu Smokey. Kenapa? Kalian kaget. Memangnya cuman kalian yang punya bisnis di Jepang, ha? Cuma jadi kalian. Lu, cuman kalian yang menginginkan uang yang sangat banyak di Jepang, ha? Gua juga ditawarin oleh orang-orang ini. Lu bisa bayar gua lebih dari yang bos gua kasih kah? Emang berapa dia bayar lu? Dia kasih gua 10M. 10M? Iya, 10M. Betul, 10 miliar, bro. How about that? Lu bisa kasih gua 20 miliar, gua buka mulut. Just like that, bro. Okay. $20,000. Tuh kan apa $20,000? $20,000. Kau pikir gua? Semua. 10M itu hanya $10,000. Tapi $20,000 itu 20M. Kau pikir gua hidup di luar negeri ini baru hari ini, ya? Gua tahu kurs internasional itu berapa. Kau jangan bisa-bisanya membohongi gua, ya. Sekarang begini. Let me make the deal. Kau bawa uangnya sekarang. Entah kau suruh salah satu orangmu ini satu atau ini, bawa uang yang ada di brankas kalian. Gua lihat uangnya, gua kasih informasinya, gimana? You want the information, right? Informasi dulu. Wah, gimana nih? Gua bos gua bisa marah besar kalau gua enggak. Lo bisa mati di sini. Enggak usah banyak omong, enggak usah banyak cincong, ngomongin duit saat ini. Kita udah todongin lu di sini. Nyawa lu ada di hadapan kita. Yap. Oke. Kita akan mendapatkan apa-apa. Oke. Apalagi, I give you one information. Gini ya, for sure. Informasi ini, Pak,
jangan kau sangkut pautkan dengan Vermelho, karena Vermelho itu ada bosnya sendiri, dan di sini gue hidup dengan bos gue yang baru karena gue sudah muak dan bos gue yang lama itu tidak cukup dia membayar diriku untuk hidup di Los Santos. Jadi kau seperti bunglon ya, Smoky ya. Dah, sekarang memang aku di mana? Di mana ada duit di situ ada aku. Kamu siapa sih sebenarnya? Buka topengmu. Kau ingin tahu siapa aku? Iya. Gue adalah Jarwo. Anjing. Ya, udah gue udah curiga kalian berdua ini. Kalian berdua ini sepertinya seperti apa ya? Kata pepatah seperti kerang dan belut. Udah cukup. Kok samakan aku dengan hewan maksudnya Spooky? Ya, maksudnya pepatahnya dia itu apa cok? Ya. Apa itu kerang dan belut? Gua gak mengerti juga sebenarnya, karena gua itu sebenarnya gak lulus SD bro. Kerang dan jadi, belut apaan anjir? Iya. Tahu, belut tuh licin. Kerang tuh kasar. Iya. Gitu maksud lo? Kasar. Iya, kalau kau licin seperti ya liar or trickster, and you kasar seperti cars, ya yeah, like that bro. Oke. Okay. Apa sih Smoky anjing? Udah kalian mau apa sekarang? Ini informasinya mau gua kasih sekarang atau gimana? Mending kalian to the point aja. Duitnya ada atau enggak? Gua udah bilang sama lo, lo nggak bakal dapetin apa-apa. Hanya mati atau lu kasih informasi, hanya itu, just like lu, that. Lu yakin lu mau bunuh gue sekarang? Iya. Hah? Iyalah, apa yang gak yakin? Karena gue butuh mobil itu. Gue curiga dari omongan kalian ini, mungkin kalian sengaja untuk gue buka mulut dan gue ujung-ujungnya tetap akan berakhir di sini. Tapi it's okay, gue gak mau seuzuan duluan. Gua akan berikan koordinatnya di mana mobil itu terakhir disimpan. Kalian sangat menginginkannya kan? Iya, di mana? Yes, of course. Ada di sebuah tempat yang dinamakan Human Lab Tokyo. Human Lab Tokyo. Yep. Human Lab Tokyo, dan mobil itu dijaga oleh orang-orang yang bisa dibilang tidak bisa kalian lawan lah. Mereka sangat kuat bro. Gue jamin mereka 100 lebih kuat daripada kami. Yeah, kalian tidak bisa melewati itu. Gue ingin tahu planning kalian untuk sekali ini apa sebenarnya. Semua all about money bro. Siapa tawaran yang paling tinggi, dia akan mendapatkan mobil Skyline itu. Jika lo kalian emang punya duit dan bisa membayar Skyline itu, kami bisa saja menjual itu kepada kalian. Just like that, bro. All about money. Berapa harganya? Ah, itu dia tuh yang gua nggak tahu. Itu tergantung bos gua mah. Kalau bos gua kasih harga 100 triliun juga, kalian bisa emang membayarnya. Membayar? Banyak ngomong kok Smoky. Jarwo. Ah, shit. Biji lo lagi. Oh my god. Oh my god. Udah salah cari rekan. Gue gak mau duit. Sebentar. Aduh. Apa lo? Aduh, sebentar. Sepertinya gue merasa pusing. Gue terlalu banyak mengeluarkan darah. Pasti punya bendek kan, pakai perban lo. Kurang ajar. Kok air sih keluarnya? Apa yang kan kalian lakukan? Kalian ingin melakukan apa kepada diriku, ha? Kurang ajar kalian. Berikan senjata itu kepada kamu. Senjata apa? Senjataku kan? Yang kau pegang lah, apalagi? Kurang ajar. Ambil itu di lantai. Gak peduli dengan senjata itu. Oh, gak muat, bawa aja. Sebentar. Aduh. Ambil lo.
Enggak tahu kantong gue muat atau enggak, gue banyak banget banget. Enggak muat kantong gue. Apa ini? Ambil itu. Enggak muat gue juga. Masukin, ambil masukin saja, senjata itu bisa ku beli 100 masukin besok. Masukin ke mobil itu, lu dengar gak? Gua udah gak bisa ambil lagi bro, gua udah taruh di lantai ini. Hukumnya haram untuk diriku memungut lagi cuy. Udahlah ini, gua udah serahkan senjata gua. Kalian mau apa? Udah. Mati. Kurang ajar kalian. Gua ingin lu mati. Kalian yakin mau membunuh gua sekarang? Iya, yakin lah, tentu. Gua bisa kasih kalian penawaran loh. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kerja sama? Maksudnya? Yep. Gua bisa bantu kalian berkhianat ke bos gua. Yang penting duitnya benar-benar masuk ke gua. Sumpah, gua bakal kasih tahu seluruh informasi tentang mobil Skyline Key O'Connor itu, asal kalian menjamin keselamatan gua, gimana? Lu tuh bunglon ya, bunglon, lu tuh ya. Bunglon. Hey, lu bisa percaya gua? Nggak percaya, lu tuh bunglon. Lu okay. Bisa percaya gua? Gua lu. Itu orang yang paling bisa dipercaya di mana saja. Kau bisa tanya orang-orang yang sudah berbisnis denganku. Asal mereka mempunyai duit, gua bisa memberikan segalanya. All about them, bro. Eh, bunglon. Gak percaya gue sama lu ya. Lu menawarkan bekerjasama dengan kita. Ada orang siapa itu? Ah, ada iya, orang. Kan? Ada orang. Wah, kau mengadi-ngadi seperti mah kau jarwo ngadi. Wah, anjir. Bang, wah. Berlindung dulu, gua berlindung dulu. Kau si Smokey kabur. Pergi belajar, gitu belajar. Mana lu? Nah, lu di mana? Motornya jatuh itu. Ayo. Kan mobil lu dicuri. Siapa ini? Oh, ini gue Jarwo. Tadi ada yang lewat juga, Wo, sama. Ah, masa sih? Lu. Yakin lo? Masa ada kloningannya? Coba cek. Wah, ini. Shit, man. Mana ya? Bentar, ini Morgan kemana, Wo? Makanya. Gue cari Bang Morgan dulu. Come on. Fuck the bitches. Gue cari dah Morgannya. Cing. Tapi santau Morgan kan? Aman. Ah. Mana lu di mana bang? Di lorong RS. Oke. Emang ya kan tadi ada sekalian yang kayak punya gue ini? Gue kira lu kemana itu tadi gue mau ngikutin, ternyata beda. Gak
Oke okay, nih. Oke. Okay. Gorong-gorong RS. Temennya ada nih, temennya. Bentar, bentar. Omaga, omaga, omagenga. Garmer nih. Seharusnya gua bunuh aja. Apa perlu gua lakuin? Lantai berapa, Gan? Tapi orang-orang kayak lo harusnya berpikir lagi. Untuk melakukan hal-hal yang gila. Apalagi lantai berdua. Dan keluarga Okan. Garmer mau lantai berapa? Paling atas kali ya. Ingat Morgan masih di ini. Terus yuk. Benar kok, drama ini drama pengembalian mobil Kay. Pada gua repair mobil dulu. Itu dengan Subaru BRZ, cok. Kalau drama pencurian mobil Kay dengan mobil Skyline R34. Dan drama apa namanya? Drama yang Blackjack itu BMW dan mobil-mobil mewah lainnya, cuy, gila ya. Anjir, anjir. Kita disun planning dulu. Udah, gue udah di paling atas nih. Oke, okay, oke okay.